Assalamualaikum sahabat semua. Kita berjumpa kembali dalam menghibur sahabat semua, untuk mengungkap atau menjelajahi situs sejarah dan tempat wisata. Kali ini kita akan membahas tentang situs Ciarca Cikakak yang ada di Jawa Barat. Sebelum lebih lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen biar tidak ketinggalan video terbaruku. Situs Ciarca Cikakak, sebuah tempat bersejarah yang berlokasi di wilayah Jawa Barat, tempatnya di Kampung Ciarca, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Ciarca merupakan wilayah atau kampung yang berada di wilayah Sukabumi. Untuk menempuh ke lokasi ini sedikit mengalami kendala karena akses jalannya yang lumayan terjal dengan batu-batuan kerikil yang diharapkan agar waspada dan konsentrasi apabila kita berkunjung ke sini. Situs Ciarca Cikakak Indonesia, sebuah tempat bersejarah yang berlokasi di wilayah Jawa Barat, tempatnya di Kampung Ciarca, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Tidak banyak info tentang tempat yang satu ini dikarenakan perjalanan untuk menuju ke lokasinya lumayan sangat jauh dan akses jalannya juga belum begitu baik sehingga sulit untuk menempuhnya, ditambah lagi tidak adanya jaringan alat komunikasi atau sinyal seluler, handphone, sehingga minim terekspose. Masih di wilayah Kecamatan Cikakak, di lokasi ini banyak sekali terdapat lokasi bersejarah, terutama situs peninggalan yang berusia ratusan tahun yang lalu. Selain situs Ciarca, terdapat juga situs yang lainnya seperti situs Salak Datar di Kampung Salak Datar dan situs Tugu Gede Cengkuk di Kampung Cengkuk, Desa Margalaksana. Untuk situs Tugu Gede sendiri dikatakan merupakan situs terbesar di wilayah Jawa Barat. Begitu cerita singkat yang saya ketahui tentang situs Ciarca Cikakak. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian.